Pemirsa, nama-nama fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah melalui rapat pimpinan DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pengumuman nama-nama fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat dibacakan langsung oleh Kabak Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Hasilah. Nama-nama fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang sudah melalui rapat pimpinan DPRD Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Pengumuman nama fraksi-fraksi dibacakan langsung oleh Kabak Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jawa Barat, Ika Hasilah. Ketua Sementara DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat mengatakan nama-nama fraksi sudah sesuai dengan hasil rapat dan Taufik pun menambahkan selanjutnya kinerja Dewan akan melanjutkan saja sehingga hasil yang maksimal untuk kepentingan dan pengabdian kepada masyarakat Jawa Barat. Nah, pokoknya saya berjanjinya bagaimana caranya Jawa Barat ini dengan kita dengan gubernur kan gitu, nah kita sinergi. Untuk apa? Untuk kepentingan Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat. Terdapat 8 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu fraksi Gerindra Persatuan, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Nasdem Persatuan Indonesia. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Thank you.